ini kalau selama setahun gue apa namanya ngerekam tiap hari di ya minimal berapa detik lah digabung. Tapi yang cuma ya ya ada perkembangan ada sih digabung seminggu sekali sih juga digabung gitu. Yang kurang pencahayaan ya soalnya macam pencahayaan dalam akuarium sudah bagus, cuman angelnya ini posisinya kenapa ya posisi ini karena di sini terbuka kan lebar loh posisi pintu jadi perkiraan kamu kalau itu akuarium di sini kita yang di sana angelnya sesuai nggak ratingnya mantul lagi nggak? Enggak, soalnya di sini kan polos oh. Ya kan jadi kalau kau yang ngeliat nggak mantul soalnya itu kan hitam jadi mantul cahaya apa ya mantul bayangan ya kan kalau sebelah sana kecuali akuarium kecuali sini polos semua baru ngerekam dari situ polos mana ya polos jadi nggak ada pantulan dari sana ya kan ini kan pantulan coba aja kalau ngerekam oke itu tetap ada pantul ya kan oh, ada bayangan iya maksudnya berarti posisi akuariumnya di mana yang bagus itu sebenarnya lampu itu yang biar nggak ada pantulan gitu pantulan dari luar gini kayak cahaya kalau itu sini seru tuh sehari dari kasih makan dulu kasih makan baru itu bagus nanti video besok lagi ya video ini nggak dikasih makan dulu iya terang plok. Warna lampu warna ikannya itu iya itu jalan ya kan terang tuh tadi emang gelap kan karena takut dia sedikit mulai itu karena dia tadi lampu main lampu kan tak jadi gitu kecuali udah besar juga sama sih kalau nggak biasa lampu mati macam kamu bawa tongkat aja takut dia langsung mojok hitam karena dia insting berburu kan mungkin dia mau diburu atau ngerasa takut gitu. Hewan tuh mati satu dong kura-kura sih mana yang kura-kura kecil 350 berapa 350 anjir gitu nanti beli lagi yang agak besar 1.800 tapi tiga emang jenis kura-kuranya yang mahal apa iya itu sebenarnya 350 kue beli ayam buat berapa kilo? Gara-gara apa dia sebenarnya? Kekecilan. Kok belum kuat ini? Belum kuat di predator kan ini dimangsa namanya terus. Saya tinggal lagi. Itu. Saya tinggal kebetulan saya lagi keluar kota. Oke, nggak tahu. Keseruannya udah ngambang ada waktu. Tahu gitu saya bisa. Insting berburunya bahaya nih tangan saya dikena ya. Si arwana ini udah temennya dari kecil kena si kafiat mati lah. Coba yang lain ini masih kalau kafiat kan berburunya jelek. Kalau yang lain masih predator gitu. Walaupun ukurannya juga kecil berani sih berani melawan. Makanya masih kuat. Ya kalau kura-kura karena 8 cm kan. Waduh. Saya nanti ini paling besar aja di sini 11 ya kalau lihat. Berarti harus dibuat agak gede lagi dikit sebenarnya. Sebenarnya minimal kemarin itu kalau 12 aja udah pas tuh. Padahal itu per langkah itu. Serius? Iya maksudnya nggak boleh dijual beli. Mau kura-kura apa sih? Kura-kura predator apa? Iya. Indonesia predator. Tapi Indonesia asli Indonesia. Itu masih ada di akuarium. Di freezer ya. Bukan. Tinggal kita buat nih gimana? Saya belum tahu. Kok yang tahu kan cara dikulitin gitu? Maksudnya cara di itu gimana? Jadi bukan ya? Bukan dikulitin. Maksudnya biar dia permanen di museum kan aku. Oke. Disuntik atau disiram atau apa organnya dibuang dulu kalau mau diawetin kayak gitu
awasin yang bikin semuanya. Nggak bisa dah. Kan ada ikan aja saya ngelihat di museum kan. Iya, tetap itu di black dulu, isi perutnya dikeluarin dulu. Yang soalnya yang bikin bau itu sebenarnya yang bikin dia merusak semuanya itu organ dalamannya itu. Jadi buka. Tapi cuma ini bagian perut. Tapi kan ikan, kalau kura-kura nggak ada. Iya sih. Tapi kalau kura-kura itu ya tetap juga sama di black juga. Kayak penyu, ya gue pernah lihat penyu di gantung-gantung kampung-kampung kayak gitu. Itu digaramin, tapi perutnya diisinya dibuka semua. Terus dikasih garam, dijemur. Kalau di kampung kayak gitu. Baru di, berlama itu, berbulan-bulan. Nah itu, kalau kecil jadi museum kan tuh saya. Makanya saya ngerasa dosanya tuh. Jadi besok tuh saya beli besar tuh, supaya saya bisa nanakin itu lebih besar nanti. Kalau enggak diresin, tapi tetap aja busuk sih. Diresin ini. Busuk di dalam nih. Kalau bocor aja bahaya. Iya. Bulu itu. Soalnya di dalam organ juga itu kan ada bakteri. Kayak bakteri penghancur. Oke, iya harus matiin bakteri itu kan. Jadi kalau enggak dibuka itu isinya, dia jadi yang merusak seluruh kulit segala macam, dia yang makan. Nah sebenarnya lebih enak tuh live tuh berdua, bukan sendiri kita ngomong gitu. Kamu nanya, ya kamu kan karena awam nggak tahu tentang ikan, saya yang sedikit tahu tentang ikan, jadi enak di sharing tuh. Apa sih yang membedakan ikan ini dengan ikan biasa gitu? Enak jawab di forum ikan gitu. Oh gitu. Gitu. Jadinya ada dua ini ngobrol duduk itu. Kalau sendiri itu blank. Kita mengajari ngobrol. Jadi bikin apa ya? Bikin santai. Udah di konsep sebenarnya sih. Iya harusnya. Konsep duluan. Apa dulu? Bagaimana WHO aja? Iya. Sama pertanyaannya. Di sini, di belakang layar. Itu guys. Apa? Saes? Enggak sih. Apa aja nanti saya menerangkan kan apa ini. Nah, dari mulai dia kecil sampai besar maksimal kan. Jenisnya dari mana? Yang bikin penasaran nanti video berikutnya. Tapi yang biasanya sering dicari orang itu apa sebenarnya? Banyak. Bukan yang sering dicari orang. Kayak koi misalnya nih. Koi baru beli. Koi pengen. Nih satu. Pengen beli pengen punya. Punya ruana gitu. Iya, ruana. Jadi hal pertama yang kue lakukan apa? Riset dulu atau nyari teman yang pengen, yang emang udah biasa melihara apa gimana? Itu tuh maksudnya orang pertama ngelihat tuh pasti pengen. Kan awalnya dari suka dulu kan biasa. Terus suka tuh pengen langsung. Jadi seperti itu, padahal hal yang perlu disiapkan kan bukan ikannya dulu, harusnya tempat dulu. Makanya orang banyak akhirnya, nggak sama ikan itu, ikan dia, karena perawatan kembali lagi. Orang pengen ikan ini, langsung beli ikan ini, sedangkan tempatnya akuariumnya belum siap. Belum siap, maksudnya memenuhi syarat itu. Belum siap itu, belum siap itu dari segi kualitas air. Nah, makanya di skip nanti video berikutnya kita bahas tentang bagaimana sebelum beli ikan kita harus siapkan akuarium dan air dulu yang matang untuk ikan itu bisa hidup. Makanya banyaknya kita gagalnya kita mati. Cuma asal beli akuarium sama beli ikan ternyata ada hal-hal lain kayak suhu terus pH air. Jadi kita ikan tuh harga 350. Contoh saya nih udah. Saya tuh gagal udah 2 kali sebenarnya. Beli ikan 500. Beli ikan satu. Sampai 450 satu. Yang kedua ini 350 ya itu yang paling terbesar. Apa yang lain enggak, belum, masih hidup. Tapi yang pertama buat saya belajar itu kenapa